Hai semua, mau tahu cara menggoreng usus supaya hasilnya tidak alot ataupun keras? Selain orang dewasa, resep ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak loh. Yuk kepoin videonya. Siapkan 250 gram usus ayam yang sudah dibersihkan dan dibilas beberapa kali. Kemudian tuang ke dalam air mendidih. Tambahkan 4 lembar daun salam. Masak hingga usus mengeluarkan busa putih seperti ini. Lalu angkat dan tiriskan. Didihkan kembali air. Rebus usus yang tadi beserta daun salamnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Rebus selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya angkat dan sisihkan. Haluskan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri yang sudah disangrai, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 1 sendok teh ketumbar, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Haluskan semua bumbu hingga merata. Masak 500 ml air. Setelah mendidih, masukkan bumbu halus, 1 lembar daun salam, dan 1 batang sereh geprek. Aduk sebentar. Tambahkan juga secukupnya garam serta secukupnya kaldu bubuk. Aduk kembali. Masukkan usus yang sudah direbus. Aduk dan masak hingga kuahnya menyusut. Setelah kering seperti ini, tuang secukupnya minyak goreng. Aduk hingga merata dan masak hingga tingkat kematangan yang diinginkan. Serta jangan lupa kalian koreksi rasanya juga ya. Inilah resep usus goreng anti alot. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat.